pagi. Halo, selamat pagi. Ini dengan Bapak siapa? Siapa, Pak? Ya, Dik. Boleh saya minta bantuannya? Apa yang dapat saya bantu? Tolong antarkan saya ke SMA 1 Taman ya, Pak. Ya, Dik. Namun alamatnya di mana? Ya, alamat saya di Perumahan Griya Bayangkara, Blok G 3 nomor 6. Oh, ya, Dik. Saya akan segera ke sana. Ya. Tiba-tiba belnya itu bunyi, aku langsung lari ke gerbang. Itu yang bikin aku kayak gini ya. Ya sabar ay, nanti bapak itu akan berikan kamu udah motor baru. Ya bener ya? Ya bener. Makasih loh ya. Iya iya iya. Ya tolong dek ambil nol laptop saya. Buat apa ya? Ya, kayak ikan dulu situ. Oh iya iya. Gimana kalau ini ya? Tidak itu. Itu warnanya kurang menarik. Terlalu tidak pas dengan Anda. Kalau yang ini? Waduh, isinya terlalu jelek. Terlalu bagikan untuk kamu. Kalau yang ini? Kalau itu sudah mulai lama. Kayaknya ini gak cocok. Nah, kalau yang ini? Yang ini ya? Ya. Nah itu. Oh, Beat Honda sama. Ya. Itu boleh juga tuh. Sangat bagus. Ya, saya yang ini ya. Telepon ya, ya. Yang itu masang iklannya ya. Iya, ya. Sama yang masang iklan itu. Kalau enggak salah Bu Indah. Ya. Oh iya. Saya kan sudah telepon ya. Ya. Nomornya berapa? Oh, itu lah nomornya. Iya. Saya kan sudah telepon ya. Iya. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Bu Indah ya? Iya, ini dengan saya. Bisa saya bantu? Mbak, apakah benar dengan menjual motor yang ini? Oh iya, benar. Dari yang saya lihat di laman OLX, saya tertarik dengan motor Anda. Apa boleh saya melihat titik asli dari motor Anda? Ya, silakan. Namun, alamatnya Mbak di mana? Supaya dapat datang langsung ke rumah Mbak. Alamat rumah saya di Griya Bayangkara, 14. Ya, itu saya akan datang. Oh iya, iya. Terima kasih. Selamat sore. Ya, besok ayo segera ke sana ya, besok. Ya, 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 ya. Oke.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Ya. Ya benar, dari foto yang ditampilkan di laman OLE, saya dan ayah saya suka dengan sepeda motor yang Anda iklankan di OLE. Oh benar sekali, karena sepeda motor itu saya beli 2 tahun yang lalu dan sering saya kasih perawatan. Mengapa Mbak menjual sepeda motor itu? Karena kita lagi butuh uang untuk bayar SPP itu ya. Apa boleh kami lihat sepeda motornya sekarang? Oh iya silakan. Bagus kan? Ya bagus. Bagus. Kira-kira ini harganya berapa? Harganya 16 juta. 16 juta. Gak bisa kurang dong, Mbak. Oh, gak bisa ya. Ini perawatannya masih bagus. Apa mesinnya juga masih normal, sering dirawat. Jadi harganya ya sekitar 16 juta. Gimana kalau cuma 9 aja, Mbak? Waduh, gak bisa itu. Kita butuh buat apa SPP kuliah. Gimana kalau 10 juta aja? Masih gak bisa, Pak. Aduh, kira-kira aja. Kira-kira berapa? Gimana kalau 11? 11 juta? Iya, ya. Gimana kalau 11 juta? Aduh, masih gak bisa. 15 juta. Aduh, Mbak. Saya gak punya bawa. Oh, 15, Mbak. Ini lho, Mbak. Bisa semua, Mbak. Udah, Mbak. Loh, lihat ini. Ya kan itu sebenarnya cuma sedikit, nggak apa berbandingnya itu banyak banget sama perawatannya. Waduh, lu gimana ya? Gimana kalau 12 juta aja? 13 tapi dikasih helm ya, Mbak? 13 helm ya, Mbak? Oh ya, sip. Ya. Ya. Ini 13 ya? Ya. Oke, ini Mbak uangnya. Dicek, Pak. Ya. Pas. Ya, pas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, ya.